musani wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lakum fiddaren amin Sayyiduna Ali lamma wasafahul wasifu li Muawiyah ta ba Muawiyah Kita mengenal bahwa Muawiyah itu berselisih dengan Sayyid Ali Ada selisih antara Muawiyah dengan Sayyid Ali yang akhirnya terjadilah yang ter, terjadi. Tapi tidak sedikit pun di dalam hati Muawiyah itu membenci Sena Ali. Buktinya ketika ada orang yang menyampaikan kepada Muawiyah tentang sifat mulia Sena Ali, menangis Muawiyah. Muawiyah menangis. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa Muawiyahlah yang meminta seseorang yaitu yang bernama Dzirar bin Zamrah untuk mensifatkan kepadanya tentang Sena Ali. Muawiyah berkata kepada Dzirar, "Ya Dzirar, sifli Aliyan." Wahai Dzirar, sifatkan kepadaku tentang Ali. Katanya Dzirar, "Afini ya Amirul mu'minin katanya Amirul katanya Dior nah. dengan aku mensifatkan aman nggak aku ini jangan sampai aku mensifatkan tapi aku celaka jadi jangan tuntut aku jangan hukum aku katanya Muawiyah, la afik, la Aku nggak akan menuntut kamu, tidak akan menghukum kamu. Nah, kalau biasanya lawan politik gitu, lawan politik. Ketika kita memuji yang lain dan bisa memenangkannya pujian tersebut, pasti apa? Orang ini harus di tiadakan ini bahaya ini. Bagaimana caranya orang tersebut ini dilihat orang buruk? Dilihat orang dia adalah bajingan Penjahat Dibuatlah Isu-isu fitnah-fitnah Yang menjatuhkan Karakternya Yang menjatuhkan Apa Makomnya, kedudukannya Wiyubamahnya Martabatnya Dan yang lain sebagainya Harus, bagaimana caranya Gadirah ini khawatir karena mereka tahu bahwa Sena Ali dan Muawiyah ini berselisih Sedangkan Muawiyah minta Zirar ini menyampaikan kepadanya tentang Sena Ali Keutamaan kemuliaan sifat Nah sebelum nanti celaka Zirar ngomong Gak diapa-apakan kan aku nggak dituntut kan Gak dipenjara kan disiksa kan Katanya Muawiyah, la aku nggak akan memenjarakan kamu. Aku tidak akan menghukum kamu tidak akan menyiksa kamu. Lah katanya Muawiyah, ya kalau memang kamu tidak menghukum aku, tidak menyiksa aku disebutkan sifat-sifatnya Sayyidina Al-Nifaqah radhiyallahu anhu, baidal mada syadidul gua yaqulu faslan wa yahkumu adlan ya tafajjarul ilmu min jawanihi wa tantiqul hikmah min nawahihi yujibu minat ta'ama khashun wa minal libas maghsur yastawhij minad dunya wa zahratiha ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعظم أهل الدين ويحب المساكين ولا يدمع القوي في باطله ولا يئاس الضعيف من عاد له وأشهد بالله لقد رأيت في بعض مواقفه وقد أرخر ليل سدوله وغرت نجومه قائما في محراب شبه الملذوء يتململ تململ السليم سليم ويبقى بك على حزين غابدا على الدنيا غري غيري إلي تشوفتي أم إلي تعرضتي قد أبنتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وقدرك حقير وخطرك عظيم آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر فبكى معاوية وجعلكم مولى وجه يستبك دمعه ما يملكه ثم قال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حسنك يا ذرار قال حسن من ضبها ولدها في حجرها Intinya disitu disebutkan Sifat-sifat yang mulia daripada Sena Ali Di antara sifat yang mulia Yang disebutkan oleh Ziror Bahwa Sena Ali ini Orang yang Hak Yang Menjalankan kebenaran Tanpa Apa ada tujuan apapun, menegakkannya ya, tanpa khawatir atas apapun, dan menghukum sesuatu itu dengan keadilan. Kemudian, katanya, Zainal Ali ini orangnya memiliki ilmu yang luas, bersumber daripadanya ilmu dari segala penjuru, jadi bersumber dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dan belakang ya ya ilmu min dari segala arah atau dari segala bidang beliau memahaminya mengetahuinya kemudian yang diucapkan Sayyidina Ali ini adalah hikmah wejangan yang indah yang bagus kemudian makanan apapun walaupun itu tidak nikmat tidak lezat Sayyidina Ali menyukainya Nah, sebagaimana nabi tidak mencaci makanan, tidak menghina makanan yang disenangi, dimakan yang tidak disenangi, ya ditinggalkan gitu aja tanpa mencelanya. Nah, begitulah seni ali. Kemudian pakaian pun yang dipakai apa adanya, bukan mencari pakaian yang mewah, yang mahal, yang bagus, yang ya, indah, enggak pakaian yang ada dipakai. Kalau kita kan milih model milih model, milih warna, milih kain dan yang lain sebagainya macam-macam. Ya. Apalagi yang punya duit, nggak punya duit aja malah milih yang punya duit tambah lagi nggak mau beli yang harga tujuh puluh ribuan, nggak mau beli yang harga di bawah seratus, maunya justru yang satu juta ke atas. Rasional nggak apa adanya. Ya. Kemudian, waduh, benci dunia, nggak senang dengan dunia, Ya, menjauh daripada dunia sehingga beliau pun mengatakan ya ya dunia ghurri ghairi ilayya tashawufti am ilayya ta'arati fakat abantuki salasan la raj'ata fiha dicerai sama Hasan Ali dengan tiga ceraian, tiga talakan ya yang enggak mungkin bisa kembali ya, Yang enggak mungkin bisa kembali bahkan Hasan Ali mengatakan fa umruki ghasir wa gadruki hajir wa khataruki adhim masamu ini sebentar kadarmu hina kedudukan kamu ini hina bahaya karnamu besar katanya nanti ah mingkilatizat zat wabuk di wawah safar ah, dari sedikitnya bekal wabuk di jauhnya perjalanan wawah syati safar dan bahayanya atau rintangan yang ada di dalam bepergian. Ya. Itu yang dikatakan Sena Ali tentang dunia. Kalau malam datang Sena Ali ini, oh menangis dengan deras, bukan menangis tes gitu aja, menangis dengan deras. Kemudian berfikirnya cukup dalam dalam ciptaan Allah atau yang lain sebagainya memuliakan orang yang berpegang dengan agama atau orang yang memiliki ilmu, mencintai orang-orang masakin kekuatan yang dimiliki baik itu fisik ataupun pangkat derajat ya, itu tidak digunakan untuk menyiksa, menghukum atau mendolimi yang lemah jadi jabatan yang dimiliki, tidak pernah digunakan untuk mendolimi yang lemah dan bahkan orang-orang yang lemah pun tidak pernah putus asa daripada keadilannya mereka semua merasakan keadilannya dan bahkan tidak ada daripada mereka yang merasa terdolimi olehnya dan banyak lagi yang disebutkan oleh Dirar kepada Mu'awiyah aw, Mu ketika mu'awiyah disebutkan ini nangis Mu'awiyah nah, sehingga lengan bajunya ini di buat untuk menutupi atau diletakkan di wajahnya karena apa? Da, apa air mata yang terus mengalir yang tidak bisa dibendungnya nangis bukan sekedar mili mengalir air mata daripada Muawiyah nah, Muawiyah nggak ada. Makanya kalau kita kemudian menghina Muawiyah, melaknat Muawiyah, Muawiyah loh kagum, senang, bahagia dengan sifat mulia daripada Sayyidina Ali. Kalau Muawiyah itu memusuhi Sayyidina Ali, masa menangis. Pasti Muawiyah ngomong, "Iya, itu karena jabatannya. Iya, itu karena ini. Oh iya, karena itu semuanya akan disebutkan." Tapi enggak. Muawiyah kagum, Muawiyah bangga, Muawiyah senang dengan sifat yang disebutkan dhirar. Yang bahkan mungkin itu menjadi kaca, cerminan buat dia. Jauh kemuliaan yang dimilikinya daripada Sena Ali. Hmm. Itu tentang Sena Ali. Kemudian lama mata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma bil Taif. Sanata min al-Hijrah. ووضئ بالنعش لصلاة عليه جاء طائر أبيض ودخل في كفنه فلم يخرج، فالتمس فلم يوجد ولما سوي عليه التراب، سمع صوت لا يرى شخص يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الإمام عبد الله بن عباس يعني لا سبب نبي Dengan Nabi juga misanan Dengan Sena Ali bin Nabi Talib Abdullah bin Abbas ini Sejak kecil Selalu Berada Dengan Nabi Dan beliau pun sering mendapatkan Langsung nasihat daripada Nabi Apalagi saat bayi mendapatkan doa Dari Nabi Allahumma mula Ilman, wa fahim, wa alim hudakwil. Allah membelakjau uh, Ilman dalam riwayat ilman, wa fahman wa alim ta'wil Didoakan sama Nabi. Eh, karena itu ketika beranjak remaja dan dewasa, beliau memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Karena itu tidak berhenti orang datang kepadanya, ramai di rumahnya itu penuh dengan orang yang bertanya tentang hukum gantian gitu. Jadi rombongan tanya tentang apa? VK rombongan orang tanya tentang Vicky, ada yang tanya tentang VK ini, ada yang tanya tentang VK itu, dan ini, dan sebagainya. Nanti ada yang tanya tentang hadis rombongan, tanya tentang hadis ini, gimana ini, itu, itu, nah, tanya tentang Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Macam-macam ilmu yang dimiliki oleh Ibnu. Abbas, kalau ibnu Abbas seperti itu bagaimana sana Ali coba? Nah, karena Rasulullah mengatakan Ana madinatul alimi wa Aliun Babuha. Nah, tapi beliau adalah orang yang luar biasa ibnu Abbas ini. Lah, beliau meninggal di Taif. Meninggal di Taif. Taif ini dari Mekah ada dua jalan, ada jalan yang dekat ada jalan yang jauh. Nah, kalau dekat yang dekat itu mungkin sekitar 20 atau 45 menit lah, kurang lebih. Nah, jalannya belak-belok gunung, tapi lebih cepat. Kalau jalan biasa itu mungkin sekitar 1 jam, 1 jam lebih, hampir 2 jam karena memang dibatasi kecepatan dibatasi. Nah. Lah meninggal di Taif meninggal di Taif Ibnu Abbas ini tahun 68 daripada hijrah 68 lah ketika Ibnu Abbas ini meninggal diletakkan di keranda untuk disolati datang burung putih masuk ke kafannya nggak keluar aneh kan ya orang mati kan di buntel dibuntel bagian kepala dibuntel bagian tengah kemudian dibuntel bagian kaki lukafan ini burung bisa masuk ke kafannya jangan digambarkan film-film yang ada di tv loh ya Hah? masuk di dalamnya nih, burung dicari dicari nggak nemu hilang burungnya padahal bukan satu dua orang yang lihat semuanya ngelihat burung itu masuk ke kafan karena memang di sana itu kerandanya itu nggak ada penutup. Jadi kerandanya nggak ada penutupnya. Jadi terbuka gitu kelihatan. Ya, mungkin kalian kalau melihat video-video orang-orang yang meninggal itu, ya, mungkin seperti Habib ya, Ahmad, Habib Salim atau Yememun Zubair, gak nggak ada penutupnya. Ya segitu aja. Di orang yang meninggal kemudian setelah kafan ditutupi dengan kain baru di seperti diikat gitu Ya, seperti disabui supaya nggak jatuh ketika di diangkat ya, seperti itu ya nggak mau mau nggak mau kelihatan semua lah burung itu masuk kemana nah, kalau kerandanya tertutup kan bisa jadi nggak masuk ke orangnya tapi masuk ke keranda ini nggak kerandanya nggak memiliki gitu tutup dicari nggak nemu hanya sudah karena nggak nemu setelah sholati dimasukkan di liang lahat itu mereka semuanya mendengarkan suara yang tidak dilihat orangnya, tidak di, kelihatan yang berbicara. Kalau bahasa Arabnya itu namanya hatif. Ada suara tidak ada orang. Namanya hatif. Apa yang dikatakan? Ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ibadi jannati. Ayat ini menggambarkan bahwa yang kembali yaitu Ibnu Abbas adalah orang yang memiliki jiwa yang bersih jiwa yang selamat kembali meraih keriduan Allah jadi kembalinya kepada Allah dengan keriduan sehingga Allah memerintahkan untuk masuk ke surga fi ibadi jannati Nah, itu di antara kemuliaan Ibnu Abbas. Wulida Hakim bin Khizam fil Ka'bah. Wa dzalika anna ummuhu dakhalatil Ka'bah fi nisbat min Quraisy wa hiya hamil. Fa akhadhaha talak fa waladat Hakiman biha. Wa kana mauliduhu qabla fil bi 13 sanatan ala ikhtilafin fi dzalik. Wa asha mi'atan wa ishrina sana. Sittina sana fil jahiliyah wa sittina sana fil Islam. وشهد بدرا مع الكفار ونجا منهزما. فكان اذا اجتهد في اليمين قال والذي نجني يوم بدر ولم يصنع شيئا من المعروف في الجاهليه الا وصنع في الاسلام مثله. واتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت اشياء كنت افعلها في الجاهليه كنت اتحنث بها الي فيها اجر؟ فقال رسول الله اسلمت على ما سلف لك من خير. Hakim bin Hizam ini dilahirkan di Ka'bah karena ibunya masuk ke Ka'bah bersama beberapa perempuan daripada gures saat sedang hamil. Ketika masuk akhirnya kalau bahasa kita ini kontraksi atau pecah ketuban gitu loh kontraksi atau pecah ketuban. Akhirnya lahirlah di Hakim bin Hizam di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, kelahirannya beliau ini 13 tahun sebelum tahun gajah menurut perbedaan pendapat yang ada. 13 tahun sebelum tahun gajah. Nah, lebih tua beliau daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi dilahirkan di tahun gajah. Lah ini 13 tahun sebelum tahun gajah. Nah, Nabi di tahun gajah antara sebelum terjadinya pasukan gajah Abroha atau setelahnya dengan perbedaan yang yang ada lebih mengetahuinya kalau beli paspor. Nah. Lah, beliau ini hidup umurnya cukup panjang, 120 tahun. 120 tahun. 60 tahun dihabiskan di dalam jahiliyah. 60 tahun dalam Islam. Jadi setengah separuh-separuh nih separuh kehidupannya jahiliyah, separuh kehidupannya Islam. Perang Badar dia, tapi saat perang Badar belum masuk Islam. Jadi dia bersama orang-orang kafir Gures. Wanaja selamat dia. Peperangan Badar tidak termasuk yang terbunuh. Selamat. Tapi kalah kan? Menanglah umat Islam. Jadi dia selamat akan tetapi nggak mati dan juga kalah. Lah beliau ini kalau sumpah, kalau bersumpah, beliau mengatakan waladhi najeni yoma badr. Jadi selalu diingat demi yang telah menyelamatku yoma badrin di saat peperangan badr. Sumpahnya seperti itu. Jadi setiap kali dia sumpah, sumpahnya seperti itu waladhi najeni yoma badrin lah beliau ini tidak melakukan satupun dari kebaikan di jahiliyah kecuali ia lakukan kebaikan itu dalam islamnya jadi apapun kebaikan yang telah dilakukan di masa jahiliyahnya kebaikan itu pula dilakukan di masa islamnya akhirnya beliau datang kepada nabi ya rasulullah -ra kuntu af'aluha afaluhafil jahiliyah kuntu biha Ayah Rasulullah Apakah engkau memperhatikan Sesuatu perkara-perkara Atau sesuatu-suatu yang aku lakukan Di masa jahiliyah Aku tinggalkan Di masa Islam Ali fiha ajrun apakah Untukku di dalam kebaikan itu Ajrun pahala Katanya Rasulullah Aslam ta'ala ma salaf laka min khairin Ya Aslam ta'ala masalaf. Kamu ini telah apa melakukan kebaikan atas yang lalu darimu daripada kebaikan. Artinya apa? Orang kalau di jahiliyah itu melakukan kebaikan, kemudian saat Islam dia tidak meninggalkan kebaikan itu, maka keislamannya itu adalah Islam yang yang baik eh, apa dalam hadis itu eh, ya, rukum khair ya, rukum fil Islam apa khairukum fil Islam apa? apa itu dalam riwayat intinya itu yang melakukan kebaikan tapi tidak ditinggalkan kebaikan itu dalam di masa keislamannya itu adalah Islam yang baik Islam yang bagus karena apa kebaikan yang ia lakukan tidak ditinggalkan sama sekali. Sebagaimana orang ahlul kitab Orang ahlul kitab kalau ketika datang nabi dia tetap beriman, keimanan mereka itu lebih baik daripada kita. Sebagaimana Allah berfirman, ha? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna munkar wa tu'minuna Bila walau aman ahlul kitab lakana khairallakum. Lakana ahlul apa? Walau aman ahlul kitab lakan, kalau orang yang ber, orang ahlul kitab tadi itu beriman maka dia lebih baik kenapa kok bisa, bisa lebih baik iya karena dia tidak beriman dengan satu nabi tapi juga beriman dengan nabi-nabi yang lain serta menjadi sahabatnya nabi ini menjadi sahabatnya nabi ini jadi dia bersama nabi Musa atau bersama nabi Isa Membantu menolongnya ketika datang Nabi Muhammad, dia beriman membantu menolongnya. Loh, lengkap dia kalau kita kan cuma sahabatnya Nabi. Kalau mereka bisa, tidak kalau beriman. Nah, tapi kebanyakan mereka adalah tidak beriman. Akhirnya, nah, karena itu, eh, yang dikatakan Nabi kepada Hakim bin Hizam ini adalah: "Oh, pasti bahkan kebaikan yang kamu dapat akan lebih besar dan lebih banyak." Masih banyak lagi mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dan bisa mendapatkan dari Allah seperti yang mereka dapatkan mereka meraihnya amin Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Ilaika ya Rabbi ya alim bidhati sudur Ilaika ya Rabbi ya tasirul umur Ilaika ya Rabbana antal afuul wafur Ilain kabah lel kisal moktar badril budur, Muhammad tuhridhi nuru e nuro وبالرضي الذي يسكي شراب الطهور غدا من الحوت يوم البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر الْبَطُلِ الصبور Wabil Hasan Zizid Fi mulki daril wurur Wabil Hussain Alladhi Qadrubu ahlul fujur Syahid Bitoffi Faiz Birrida وارح قتيله يدعو في لضب الثبور نسألك باهل الكساء يا ربي تَكْفِي الشرور وانزل لنا الغيث ياسكي النخيل يسكي الذبور tahya bihil arjur wil jadi pure wid dusur wa wafiqil hayyamin la warham ahlal kubur tamat wasallu ala ahmad ya al hudur Wasal limo q lama komri saja film woko Wakul lama sarha den kose taba yazur Wakul lama sarha den kae taba yazur Alhamdulillahhirobbil alamin. Salawati Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik kullama ma dhaqara ka wa dhaqara dhaqirun Wa fala wa filun Allahumma salli Abdullah salatin ala sayyidi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik kullama ma dhaqara ka wa dhaqara dhaqirun Wa fala wa filun Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik Dikulla ma dhaqaraka wa dhakirun, Wa ghafala zikrika wa zikri ghafilun Rabbana fa'ana bima'alamtana Rabbi alimna ladhi anfa'una Rabbi faqihna wa faqi ahlana Wa karabatin lana fi dinina Mahlil kutri unsa wa zakar Rabbi wa wa fiqum lima Tartadi kaulan wa fi'lan karama Warzukil kulla halalan da'ima Wa ahilla atkiya ulama منوفا كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل منون وفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تاش المصفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب كتاب في للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى صاحب المصابيح الغرار Allahumma bihuda bihudak Waj'alna ja mimman yusharun fi rida Wala tuwalina waliansi Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak oh, Wa ni'mal wakil Wala hawla wala kuwata Illa billahi al-aliyy azim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Miftahiba berahmatillah Adadama fi ilmi Salatan wa salaman Daimini bidawami mulki Wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا ألم بهالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي Anisadati wasluk bisa bila najati fi hayati wa mamati Allahumma inta mi'un fi ataq Ragibun fi ridak Musaslimun likada Faktubni min awliyaik Wasluk bisa bila hudak Wa alhikni bi asfiak Allahumma silni biman yusiluni ilaik Wa jama'ni biman yajma'uni alaik Wa yasirli amali salihati Mayujibu la sulfaladaik Assalamualaikum الفاتحه بين القبور الاكبار والصلاه كل حال حديث رسول الله محمد بن عبد الله وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيتي وذريتي واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المسلمين ومقلديهم وجميع مسلمين في الكتب النافعه خصوصا من سلمى جل الله من دنيس سلمى بدر بن أحمد سلمى علاوي بن بدر بن أحمد من سلمى الفقيه المقدم محمد بن علي بن علاوي جل من سلمى سلمى عبد الله من سكاب وابن مالك سكران وعلم المخضر وأخوانهما عبد الله يدرس وابن أبي بكر الدين وعلم ما فكر وجود الشيخ أبي بكر من سلمى وأخيه جل من سلم والحبيب أحمد محمد الحبيب سعيد بن عبد الرحمن محمد الجوفري من العرس ولا يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان عز بن ابي عباس بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارك الله فيه وغزل عباد البلاد حبيب عبد الله بن على بن محمد الحداد وسلام على محمد بن محمد الغزالي وعسول مغفور لهم مدى المدين ومحبين مع المدين بهم والارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وامواتنا المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق لنا وامواتنا اهل عز بن من اهل لا اله الا الله واحد يوم لا يمدين الله واسرارهم عند الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويفتح علينا نفت العارفين ويجمع كل بناتك ويفضنا على من كل عذاب وبغى ويرزقنا كمال العفو والعافية ويرسلنا الخاتم عند الموت لهذه هذه النية وعلى صالحة وعلى من نفس الصلاة وعلى من الحمار وعلى من نوام الشيخنا إنا وما قلت سيكسنا وما طلب الدمنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد ربنا تكبر من ان كنت سميع علينا انك انت ربنا في الجنه فر اخرت اجنا ربنا الله على محمد نبينا محمد الحمد لله رب العالمين